Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Kali ini gua mau ngebahas joran keluaran terbaru dari Kenji. Ya, sebenarnya ada beberapa joran yang datang, tapi gua bahas satu dulu aja. Ini adalah joran Ultralight Jigging mungkin ya. Ya, maksudnya Ultralight Jigging. Ini PE 08 sampai PE 1,5. Ya, mungkin maksudnya ke Ultralight Jigging. Oke, ini dia Kenji Elegant Style. Pastinya kalau Kenji gua dapet dari Putri Fishing Surabaya, dan kalau misalnya kalian berminat dengan joran ini, nanti kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi, di sana ada link pembeliannya, bro. Ya, dari Putri Fishing. Ya udah, bro, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Cukup mantep ya. Ya, cukup mantep Kenji sekarang. Nah, dia ini warnanya red satin Japan style. Dia tidak terlalu panjang. Kalau disebut joran jigging juga ini tidak terlalu panjang, karena ini batnya mungkin, atau gua lihat ya, di sekitar 42 cm. Nanti kita coba ukur dulu. Nanti kita coba ukur aja. Di bagian locknya pun ini bagus. Bagus, bro. Kenji ini. Nanti kita zoom aja biar lebih enak. Ya. Elegan style ini memang seperti namanya. Terlihat elegan lah. Nyaman juga karena ada benjolan seperti ini, bro. Nah. Ini yang tipe spinning yang gue bahas. Dan ada juga yang tipe BC. Tipe BC-nya besok atau lusa kita bahas. Elegant style, dia menggunakan sebentar. Dia menggunakan solid carbon di sini. Ya, ujungnya cukup lentur, ringnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ring guide. Ya, kita coba dulu lengkungannya. Oke. Ini di power UL dan tapernya di medium taper atau ya medium taper. Solid carbon ya. Ini keren ya. Keren, bro. Untuk ringnya di sini dipakai kayak ring bawaan dari Kenji-nya, bro. Ya, ini ring bawaan dari Kenji dengan konsep tangle free. Impresi sih kalau gua lihat ini keren banget Kenji ini. Dan harganya murah, ini di sekitar 280.000. Dan di sini ada beberapa juga disediakan line PE-nya, dari mulai PE08 sampai PE1,5, PE1 sampai 3, PE2 sampai 4, dan PE3 sampai 5. PE3 sampai 5. Jadi ada yang kerasnya juga, bro. Ya, harganya beda-beda dikit. Yang PE3 sampai 5 itu di harga 300 ribuan. Yang ini di 280. Terjangkau sih. Menurut gue terjangkau. Elegansnya ini bagus. Yang ini yang 1,08 sampai 1,5 ini cukup lentur ya. Ini enak buat ultralight jigging, main jig di sekitar 60 sampai 80 gram ini enak nih. Apalagi buat tongkol-tongkol wala kayak ini enak. Di sini jignya 10 sampai 80 gram. Enaknya sih 60 pakai speed enak. Yaudah, bro, kita zoom dulu aja biar bisa lebih jelas tontonnya. Yuk. Ya, untuk bat paling bawah dia di sini pakai high grade EVA. Di bawahnya kayak ada semacam pelindung gitu. Ini kayak dari karet, cuma polos, nggak ada logo Kenji di sini. Ada ring warna merah. Tipe Japan style. Ada wrappingannya juga. Nah, ada wrappingannya nih. Tipe Japan style, ada logo Kenji. Nah, gua sukanya nih. Handle-nya high grade EVA, terus rear seat-nya bagus. Warnanya red satin seperti ini, terus lock-nya, bro. Lock-nya bagus nih. Tipe-tipe crown seperti ini bagus. Nah. Ada motif karbonnya, tipe crown, ada logo tulisan Kenji. Nah, bagus ini. Joinnya, bro.
Ya. Bagus, bro. Oke, dan untuk top sectionnya atau blanknya, di sini dia menggunakan solid carbon. Terus ada sedikit wrappingan. Nah, ada wrapping sini. Kalau dipegang ini kerasa, bro. Ulirnya dia kerasa. Untuk ring bawaan dari Kenji, tipe tangle free seperti ini. Warnanya black glossy untuk blendnya. Wah, mantap. Dan topnya nih. Oke, bro, itu dia penampakan dari jarak dekat si Kenji Elegant Style yang tipe spinning. Kita coba ukur untuk panjang batnya. Panjang batnya di sekitar 42 cm dan dari ujung bat sampai ke rear seat yaitu di 32 cm. Untuk diameter blank, diameter join dulu. Di sini sebentar. Diameter join yaitu di 6,5 mm. Diameter pangkal 7 mm pas dan untuk topnya di 1,4 mm. Dan untuk berat, kita coba ukur dulu. Kita timbang kalau ukur ya. Beratnya di 138 gram. Nah, untuk spesifikasi di sini Kenji Elegant Style 602S dan ada juga yang tipe OH-nya, bro. Ya, OH ya atau OH atau BSR nanti besok lusa gua bahas. Untuk PE-nya 08 sampai PE 1,5, maksimal drag sampai 19 kilo karena ini joran solid carbon dan jig weight-nya 10 sampai 80 gram. Feel-nya mantap, lentur. Ya, lentur ini. Ini buat mancing walang keke enak kayaknya nih. Pakai tipe teknik speed jigging. Ya, cukup lentur untuk yang PE 08 sampai PE 1,5. Kita coba hitung ringnya dan bending-bending dikit, bro. Ringnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ring guide dari Kenji dan dia. Untuk powernya power ke UL sih. Kalau gua perhatiin ini ke UL. UL ke light lah. Tapi nggak terlalu light banget, ini kayak ke UL sih. Dan tapernya ini medium taper. Ya, curan ultralight jigging. Gua bisa klasifikasikan ini ke ultralight jigging. Untuk panjangnya dipanjang 180 cm karena ini kodenya 602, 6 feet, 2 section butt joint tipe spinning. Okay. Ya, menurut gue Kenji sekarang dia lebih lebih kayak lebih berwarna gitu. Ya, jadi upgrade di modelnya cukup mewah, bro. Bisa dikatakan cukup mewah. Nah, dari segi locknya, rear seat, terus tadi ada wrappingan juga dari warna yang dipakai ini bagus. Ya, harganya Rp280.000 untuk yang PE 08 sampai PE 1,5 dan 300 ribuan 310 gitu ya, kalau 315 itu yang PE 3 sampai 5. Ya, untuk PE 1 sampai 3, PE 2 sampai 4 itu di bawah 300 ribu. Ya, sekitar 290 di 300 ribu pas. Punya harganya nggak beda-beda jauh sih. Kalau buat nyari buat kalau kalian buat nyari yang ultralight jigging, pakai yang PE 08 sampai 1,5 aja. Ya, ini udah lentur, kuat, alot juga karena untuk di bagian blank dia menggunakan solid carbon yang sudah pasti kuat sih kalau solid carbon. Reel yang cocok pakai yang 4000 aja sih ini. Cocok 4000.
Oke, okay, sobat Engler, paling segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian berminat dengan joran ini, kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi. Pastinya gua dapat dari Putri Fishing yang ada di Surabaya, bro. Kalau misalnya referensi dari joran real atau ban, bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.